Polsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto bersama dengan Komandan Rayon Militer 01 Taman Sari Mayor Infantri Ruhani lakukan pengecekan pengamanan Vihara Dharma Bakti di Jalan Kemenangan Raya Glodok Taman Sari Jakarta Barat. Kapolsek Taman Sari mengatakan bahwa kekuatan pengamanan khusus Vihara Dharma Bakti akan diturunkan kekuatan sebanyak 115 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk vihara yang lain di wilayah hukum Taman Sari juga telah diterjunkan anggota tiga pilar untuk melakukan pengamanan menjelang Hari Raya Imlek. Kita akan tetap melaksanakan kegiatan pengamanan. Sejauh mana pengamanan pada dengan saat ini cukup kondusif. Masyarakat terlihat keluar masuk pun juga melaksanakan kegiatan yang aman. Nah, kita pun juga kehadiran di sini seperti yang saya sampaikan, kita ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan di sini. Tidak ada. Insya Allah. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, salam Tribrata. Kalau harapan tentunya kita dari unsur